Balik lagi di Informis. Semua bisa jadi macan. Jangan di skip, tolong, nonton dulu. Mampus, gua alangin. Skip ad-nya. Skip ad-nya gak bisa. Zaman dulu banget ya. Aduh, zaman dulu. Apa? Udah lama nih kita di episode berapa, masa gak ada gerakan? Gerakan gimana? Baik lagi di In 4 Minutes. Ini gue nih, jas gue kecil soalnya sempit, jadi gak bisa banyak bergerak gue. Ini cuma jagoan lu. Tuh, gak bisa bergerak. Iya, gue kayaknya udah harus, kayaknya udah gak kebaca deh kan gue. Artikelnya nih. Aduh, tembus. Lah, gak ada kacanya gini. Gila, gua pikir lu tadi ngelap-ngelap pada kacanya. Kayaknya ada lah, copot deh kayaknya. Ini kita akan membacakan 4 keuntungan belanja online. Udah mulai terbiasa mendengar seruan, permisi paketan. Paketan. Gak usah dibaca, itu salah ketik dia. Oh, salah ketik. Iya, kalau permisi paketan itu diisiin kuota. Oh. Beda kalau paketan. Takutnya kalau dia spasinya dia salah baca jadi kayak ngasih makanan. Permisi pak, ketan. Paket, kadang ada yang paket, pas, paket, halo, woi, lempar, bang, ada bolot tuh semua. Wah, ini marah-marah. Kenapa iya? Kenapa marah-marah begitu? Saya nunggu 2 hari di tengah paket. Oh, sepatu rajin 2 hari di situ. Karena dia, gue pernah ngeliat dia satu motor, itu gen, itu penuh barang semua. Di depan beda, di belakang beda. Gila, iya deh, dalam satu hari gue pernah nanya dia 400 anteran. Salut gue buat abang-abang. Iya, karena mereka ninja. Wes. Udah cepat. Wes. Kok ada paket gitu. Aduh. Ah, tuh kayak itu paket tuh. Mungkin. Tapi sering gitu kan lu. Sering gitu kan. Assalamualaikum. Wah, paket tuh. Iya. Paket tuh. Iya. Bukan. Kalau saudara yang datang masa ditojok. Ya kan dia bikin kita GR maksud gua. Sabar. Tapi kita bukan membahas mengenai itu. Kita akan membahas 4 keuntungan dari belanja online di situs-situs e-commerce. Yang pertama, hemat waktu dan uang. Iya, karena toko apa belanjanya itu dia tidak ada pajak buat bikin tokonya. Betul. Buat ruko, buat sewa ruko gitu-gitu. Jadi kan mereka juga online dari rumah doang. Enggak harus bayar pegawai banyak gitu kan. Yang kedua, Gen. Apa tuh? Pilihan produk lebih beragam. Oh, ya. Memang. Iya, karena kita bisa milih kan, bisa banyak banget. Misalnya kita mau cari ember. Ketik ember aja itu banyak banget pilihannya. Ada ember Jotun, ada ember apa, banyak banget. Tapi yang gue seneng itu di keywordnya itu kalau kita belanja online shop. Ya. Itu kayak udah tahu gitu di hati pengen ngetik apa. Tiba-tiba, ih benar, kabel. Nah dia udah ngasih tuh kabel apa aja. Kabel Farma. Kabel Farma. Unik. Yang ketiga, Gen. Apa tuh? Dapatkan harga termurah. Betul. Sudah pasti murah. Kalau misalkan ini. Tujuan kita kalau belanja online itu pasti yang pertama adalah yang murah. Yang keempat. Apa tuh? Kemudahan dalam pembayaran. Yes, itu juga. Karena kita tinggal, udah banyak pilihannya. Betul. Ada virtual akun. Bayarnya nanti aja gitu kan, ada tuh. Ada, bayar di tempat. Iya. Sama dengan belanja online yang bisa kasih kamu banyak kemudahan. Ninja Express selalu siap bantu sampai tujuan buat urusan pengiriman. Siba satu. Siap bantu sampai tujuan. Dengan fasilitas COD, Ninja Regular dan Same Day, belanjaan online kamu bakal aman sampai tujuan. Mudah. Bukan. Enggak, bukannya bukan lu jawab bukan. Ini nanya, mudah bukan gitu. Oh, bukan mudah bukan, bukan gitu. Bukan gitu. Ya, tapi pastikan misalnya kalau cari kayak di toko-toko tuh biasanya sekarang udah ada yang ada tandanya tuh bintang 5 gitu-gitu. Oh, iya. Ada ulasan, biasanya baca di ulasannya. Jadi lewat ulasan. Ah, banyak ulasan. Alasan. Nah, ini kalau mau skip deh nih, kita udah mau udahan kok. Siba satu. Siap bantu sampai tujuan. Kembali lagi nanti di Info Minute.